Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka, artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri malam tadi dibawa oleh penyidik Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat ke suatu lokasi untuk pengembangan. Menggunakan baju tahanan, artis Nia Ramadhani atau Ramadhani Ardiansyah alias Nia Ramadhani dan suaminya Anindra Ardiansyah Bakri keluar dari Mapolres Metro Jakarta Pusat Kamis malam. Keduanya diam seribu bahasa saat dibawa ke dalam mobil petugas. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Panji Yoga mengungkapkan keduanya dan sopir Nia berinisial ZN akan dibawa ke beberapa lokasi guna pendalaman serta penggeledahan. Di antaranya yakni kediaman Anindra Ardiansyah Bakri di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Sementara kita masih dalam proses penyidikan, pemeriksaan, ya, nanti perkembangan lebih lanjut akan kami informasikan lagi. Kalau dari barang bukti yang ada, dia ini layak untuk dilakukan rehabilitasi atau penyelidikan? Yang berhak menentukan layak tidak adalah dari tim asesmen BNN.